Indah Tunisia, kelas 4A, aku dari SD Ima Arif Garam. Di video kali ini, aku akan memberikan tips kepada teman-teman tentang pola hidup sehat saat pandemi. Yuk, langsung kita mulai. Tips yang pertama, rajin cuci tangan. Dengan mencuci tangan yang baik dan benar, kita dapat menghindari tubuh dari bakteri, virus, dan kuman-kuman penyakit. Cuci tanganlah dengan air mengalir dengan sabun yang benar. 2. Minumlah air putih 8 gelas ya per hari, tapi lebih baik minumnya air hangat aja, jangan air dingin. Tips ketiga, rajin berolahraga, cukup di sekitar rumah aja, jangan lupa pakai masker. Tips keempat, berjemur. Selain menghindari dari virus, berjemur juga bisa untuk menyehatkan tulang karena matahari mengandung vitamin D. Tips kelima, makan 4 sehat 5 sempurna agar tubuh tetap sehat dan berstamina. Tips keenam, istirahat yang cukup dan jangan begadang ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan kita. Oke teman-teman, itu tadi tips dari aku tentang pola hidup sehat saat pandemi. Jangan lupa untuk selalu sehat, selalu semangat, dan jangan lupa untuk berpikir positif. Oke teman-teman, wassalamualaikum.